Jangan ditanya dalilnya apa ya. Ayo kita bahas sedikit ya. Ini penyakit kita nih masyarakat nih. Dalam rangka wakaf Al-Quran, ayo kita benerin dulu. Apa tadi penyakit kita yang pertama apa? Kudis, kurang disiplin. Di berbagai macam bidang saat ini kita nyaris gak pernah punya disiplin Pak. Di berbagai macam bidang. Padahal kalau kita mau jujur Bapak Ibu sekalian, agama Islam mengajarkan, semua ajaran dalam Islam mengajarkan nilai-nilai disiplin. Betul apa betul? Syahadat. Disiplin apa? Disiplin keyakinan. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Harga mati, titik. Ada yang ngaku jadi Nabi, kita wajib nggak percaya, betul? Tapi sekarang ini tingkat disiplin kita sama Allah sudah mulai lentur, bahkan luntur adanya. Makanya wajar, dulu orang tua saya pernah berkata begini, di Aceh ini, di pagar air ini Pak, insya Allah yang namanya syirik jali, syirik terang-terangan, nggak akan pernah terjadi lagi, amin. Nyembah pohon besar nggak terjadi dah insya Allah, amin. Memang pohonnya udah habis. Nyembah berhala insya Allah udah nggak akan pernah lagi terjadi di Aceh kita nih, amin. Tapi justru yang sering terkena kita di sini Pak, di pagar air, syirik kufi, syirik yang remeng-remeng. Ya. Bagaimana syirik khufi? Syirik khufi kita tetap ibadah sholat Pak, tapi kita jadikan benda sebagai asbab kita. Cincin, kita yakinin tuahnya. Nih, gara-gara cincin ini nih. Nah, cincin Pak. Gara-gara cincin yang saya pakai nih, masya Allah, jangankan anak perawat, nenek-nenek lihat saya lemes. Cincin. Lanjut. Ikan arwana. Saya semenjak miara arwana nih, rezeki kami luar biasa, Sauki. Arwana yang kita jadikan asbab. Kenapa? Tingkat keimanan kita sama Allah sudah mulai lentur, bahkan luntur adanya. Banyak dari kita yang merasa bahwa rumah yang kita punya, pekerjaan yang kita lagi tekuni, jabatan yang kita dapat, itu semua adalah hasil kerja payah kita, hasil usaha kita. Tidak ada campur tangannya Allah dalam setiap kehidupan kita. Kita lupa bahwa Allah lah yang menyebabkan kita ada di dunia ini, Bapak Ibu sekalian. Apa yang mau kita bangga dari dunia ini? Lawang dalam Al-Quran sudah jelas Allah mengingatkan, kulluman alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali. Semua ini hanya kefanaan belaka. Yang abadi itu cuma Allah. Apa yang mau kita banggain, Bapak Ibu sekalian? Titel kita yang banyak dan mengantri, profesor, dokter, insinyur, SH, SE, MPD, PAD, MPMP. Kita sering lupa titel yang akan nyampein kepada kita nanti saat meninggal dunia cuma satu, apa? Almarhum. Betul? Ada jenazah dipanggil profesor di sini? Nggak ada, tetap almarhum dipanggilnya. Apa yang mau kita bangga? Rumah megah yang kita punya, Allahu Akbar, rumah masa depan kita ukurannya enggak lebih dari 2x1 meter saja. Makanya Imam Hasan Al-Basri pernah mengingatkan Bapak Ibu sekalian bahwa hakikat hidup kita di Aceh, hakikat hidup kita di Aceh tidak lebih dari 3 hari saja. Bu,
Bu, tenang Pak, kalau kita kan CS ya Pak ya, aman kita nih. Ini ibu-ibu nih, sibuk sama anaknya masing-masing. Bu, hakikat hidup kita menurut Imam Hasan Al-Basri itu nggak lebih dari 3 hari. Yaumul Ams, Yaumul Ghad, wa Yaumul An. Itu hakikat hidup, berapapun umur kita sekarang ini, hakikat hidup kita cuma 3 hari. Hari kemarin, hari esok, dan hari ini. Betul? Hari kemarin sesuatu yang sudah lampau bang, dan gak akan pernah bisa kita ulang kembali. Betul apa betul? Betapapun kita ingin ngulang bang. Pak, Pak, ya lemes. Ini remaja masjid gak nyiapin kopi apa nih? Biar bapak-bapaknya gak lemes. Pak, mungkin saja, maaf saya minta maaf. 10-20 tahun yang lawas, 10-20 tahun yang lampau, siapa yang bisa mengalahkan kita dalam berlari dan berjalan jauh? Kilometer jauhnya kita bisa tempuh sekali jalan, betul? Tapi tengoklah kita saat ini Pak, jangankan berjalan kilometer jauhnya Pak, menghidupkan sholat berjamaah di masjid pun kadang-kadang kaki sudah terasa gemetar. Apa yang mau bisa kita banggakan? Bu, mungkin 20-30 tahun yang lampau, laki-laki mana yang tidak klepek-klepek melihat senyum ibu? Betul? Ya sekarang juga laki-laki masih klepek-klepek melihat senyum ibu, cuma langsung mati. Klepek-klepek-klepek mati. Loh, ini kan kaum perempuan ini kan sering berkaca ya, sering bercermin kan ya? Ayo, saat bercermin coba lihat bu, apa yang berubah pada wajah kita bu? Senyum ibu yang ketika senyum gigi putih indah rapi berseri berderet rapi, sekarang satu demi satu mulai permisi. Betul? Rambut ibu yang tadinya hitam berurai dan lebat, sekarang sedikit demi sedikit mulai memutih. Betul? Kulit yang tadinya putih dan merona, sekarang sudah mulai susah diatur. Ditarik kanan yang kiri naik, ditarik kiri yang jidat turun. Kulit sudah susah diatur saat ini. Apa yang mau kita banggakan dari masa lalu? Masa lalu hanya sebatas kenangan dan gak akan pernah bisa kita ulang kembali. Hari esok, Allahu Akbar. Hari esok masih misteri Pak, dan kita belum tentu akan bisa menikmati mentari untuk bisa melihat mentari esok pagi. Jangan kita nunggu mentari esok pagi Pak, kelamaan. Maaf, kalau ada jamaah. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Yeah.
sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in.